Yo, halo kawan, selamat datang kembali di channel gua dalam game Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Ya, jadi setelah ternyata gua cukup lama ya untuk grinding ke 300 tiket itu lagi. Sampai akhirnya bannernya Sinen udah keburu hilang, tapi ya sudahlah. Ini by the way tanggal 2 Oktober ya, pas banget tadi siang jam 9. Tadi pagi, itu bannernya Sinen hilang. Jadi ya gua pikir-pikir ya udahlah, gua juga enggak terlalu kepengen dia banget. Tapi tujuan utama gue adalah 300 tiket untuk gacha di bannernya si Ardin. Nah, by the way, ini bannernya Rinoa, LD-nya Rinoa itu sudah muncul beberapa hari yang lalu. Dan di multi gachanya, di free gachanya, gue dapat nih LD-nya si Rinoa. Tapi gue nggak punya EX-nya. Dan mungkin ya, gue akan coba gacha nanti pakai tiket. Apalagi kalau misalnya nanti gue di 300 tiket ini tidak mendapatkan BT-nya si Ardin gitu. Jadi nanti gue... kita lihat aja lah nanti dari hasilnya si Ardin ini. Gue akan melakukan 300 gacha tiket di sini, baru nanti di sini. Kenapa juga gue pengen gacha di sini? Karena gue juga kepengen nih EX-nya si Alfimau benar kan namanya? Alfinaut. Karena waktu itu gue inget banget waktu pas banner dia muncul, itu gue habis 200 tiket dan tidak mendapatkan si Alfinaut. Nah, jadi harapan gue adalah kalau misalnya nanti gue gacha nih di bannernya si Rinoa, gue bisa ngedapetin EX-nya si Alfinaut gitu. Nah, tapi juga kalaupun nanti ternyata gue gak jadi gacha di bannernya Rinoa ini, misalnya ternyata ini di 300 tiket ini gue gak dapet juga nih BT-nya si Ardin. Terus kalau untuk farming lagi kan untuk gacha di banner ini kayaknya gak cukup waktunya, walaupun masih ada sekitar 12 hari lagi. Kemungkinan besar yang akan gue lakukan adalah gue akan gacha di bannernya si Edward, yang mana bannernya Edward ini mungkin akan muncul nanti tanggal 8 setelah bannernya Ardin ini beres gitu. Jadi gue akan mengumpulkan tiketnya lagi untuk gacha di bannernya Edward. Karena si Edward itu juga gue dengar-dengar dia adalah salah satu support yang cukup oke. Dan layaklah untuk dibuild dan dimasukin ke dalam tim gitu. Jadi ya itulah kurang lebih plan gue ke depannya. Nah, gue seperti tadi yang gue bilang, gue akan gacha 300 tiket aja, di mana gue tidak akan menggunakan jam sama sekali. Bener-bener murni cuma akan pakai tiket aja. So far sih ya, dari 3 banner BT, itu semua gue dapetin BT-nya di 300 tiket itu. Dari bannernya si Squall, terus juga bannernya si Van dan juga Noctis, itu gue dapet semua di 300 tiket. Cuman si Shantotto doang gue gak gacha karena waktu itu gue lagi gak main. Jadi mudah-mudahan kali ini di bannernya si Ardin gue juga bisa mendapatkan BT-nya cukup dari 300 tiket. Jadi kita akan langsung saja mulai. Hup, ini dia. Jadi bisa dilihat gue punya 310 tiket. Artinya gue harus menyisakan 10 tiket terakhir untuk mendapatkan BT-nya si Ardin. Tapi ya, gue juga lupa nih ngasih tahu bahwa gue tuh udah dapet EX-nya si Ardin dari gacha yang gratisnya, multi yang gratisnya. Jadi kalau misalnya gue tiba-tiba dapet LD dan BT-nya kurang dari 300 tiket, maka gue akan berhenti. Gue gak terlalu peduli dengan EX-nya si Maria maupun si... siapa sih? Lilyset. Jadi gue gak terlalu peduli banget. Tapi kalau gue dapet LD dan BT-nya si Ardin, udah gue akan stop. Biar tiket gue bisa lebih tersimpan untuk mungkin gacha di banner Rinoa atau Edward nanti. Gitu. Oke, kita akan langsung saja. 310 tiket. Kita akan sisakan sampai 10. Mudah-mudahan sih gak perlu sampai sebanyak itu ya. Kita akan mulai saja. 1, 2, 3, hoop. Let's go. Seperti biasa gue akan cepet aja karena 300 tiket itu lama ya. Jadi gue akan cepet aja. Here we go. Kita akan coba. Tiket yang kedua masih tidak mendapatkan apa-apa. Apa nih? Oke, okay, LD-nya Ardin. Very nice. 3 tiket langsung dapat LD-nya Ardin. Well. Tunggu, temen gue tuh kemarin sisa ini doang ya. Well, I'm sorry. I got it from the 3 tickets. Waduh, ini feeling gue malah nanti gue bakal ampas untuk dapat BT-nya. Tapi nggak apa-apa sih. Nanti kan gue akan gacha di banner Edward ya. So it's really okay. Tapi gue berharap ya, maksud gue, walaupun gue bilang gue nggak peduli dengan EX-nya Maria dan Lilyset juga, kalau gue dapat bukan berarti gue nggak mau ya. Mau banget. Ini CP 35. Gua tuh kayaknya belum punya, jadi gua simpan aja. Kalau CP yang 15-nya ada sih seingat gua ya. Gua punya sih CP 15-nya. Oke, kita lanjutkan terus sampai kita bisa mendapatkan BT dari si Ardin ya kan. So far kita sudah dapat 1 LD dan 1 CP 35. Not bad ya, dari 10 tiket kurang lebih. Wow. Amazing sekali itu. 3 tiket langsung dapet LD. Wow sekali. What's happening with my connection?
Did I need to change my connection? Oke, okay, balik lagi. Tadi gue ganti koneksi dan entah kenapa agak susah login gitu. Tapi ya udahlah, kita akan lanjutkan saja lagi. Gacha yang berikutnya, ya kan? Yeah. Lagi good mood ini ya. Tadi dapat 1 LD dan 1 CP35, not bad. Mudah-mudahan sih tiba-tiba kurang dari 100 tiket gue dapat BT-nya. Wah, bahagia banget sih, asli. Asli. Kalau nggak salah sih gue udah punya ya CP15, jadi benar-benar tinggal LD-nya doang. Tinggal BT-nya doang maksud gue. Wah, sorry. Sorry, kepencet YouTube. Suaranya jadi keluar. Lanjut. Let's go. Wah. By the way, gue kemarin abis live main Genshin Impact. Dan ternyata gamenya cukup menyenangkan ya. Mirip kayak Zelda Breath of the Wild walaupun gue belum pernah main. Tapi gue udah pernah nonton orang main di YouTube. Jadi cukup seru sih menurut gue. Dan gue berpikiran untuk lumayan sering lah ya nanti untuk live main Genshin Impact. Sambil menunggu juga suatu saat nanti kalau misalnya gue udah bisa ngebeli. Wow, CP35-nya Ardin lagi. Nice. Sambil menunggu suatu saat nanti gue bisa ngebeli konverter HDMI untuk iPhone gue gitu. Nanti kalau misalnya gue udah beli konverter itu, maka gue bisa melakukan gacha sambil live. Dan itu kayaknya seru sih kalau bisa gacha sambil live. Dan gak cuman, wah penuh ya. Gue ini kosongin dulu sebentar ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi gacha di bannernya Ardin, ya kan. Kita lanjutkan. Let's go. Masih belum ada pertanda untuk mendapatkan BT. Tadi juga ternyata gue waktu pas gacha yang tadi pas gue ganti koneksi itu kan sebenarnya error ya. Ternyata waktu pas gue tadi ngecekin di inventory itu dapetin CP35-nya si Liliset. Lumayan ya. Coba EX ya atau BT kan. Bahagia sekali saya. Epic pull kalau kayak gitu, epic pull. Oke. Okay. Gue percepat aja. Kita lihat apakah gue bisa mendapatkan BT-nya. Nah, still no. Lanjut lagi. Let's go. Nah, lagi. Come on, please. Masih belum. Oke, okay, ini adalah tiket ke-30 kalau nggak salah ya berarti. So far sih ini. Oh ya, by the way tadi ngomongin konverter ini ya, HDMI iPhone ya. Iya, jadi kalau misalnya nanti gue udah punya itu, suatu saat nanti kalau misalnya gue udah beli, gue bisa live main di FFOO sambil kita farming, terus sambil gacha live juga bisa. Atau gue juga bisa pakai itu untuk main Digimon Rearise gitu. Bisa gue pakai untuk apa ya, main Underworld Dungeon, juga buat gacha gitu. Jadi ya banyak hal yang bisa kita lakukan kalau misalnya gue beli konverternya itu. Cuma masalahnya adalah konverter tuh mahal banget ya. Harganya bisa sampai 1,5 juta. Sekitar ya nggak 1,5 juta juga sih. 1,3 atau 1,2 gitu. Sebenarnya harganya tuh cuma 700-800 ribu. Cuman karena pandemik ini ya, jadi semua barang elektronik itu harganya meningkat drastis banget. Contohnya aja kemarin tuh gue ingat banget di bulan Agustus ada monitor yang pengen gue beli. Itu harganya 1,8, sekitar 1,8 lah. Nah waktu pas di bulan September ini harganya naik jadi 2,1 jutaan. Dan karena gue butuh banget nih monitor kemarin itu, akhirnya ya mau gak mau ya gue beli gitu. Cuman untungnya monitornya oke. Jadi ya sudahlah, gue gak terlalu ini. By the way, ini tiket ke-40. Masih belum pertanda dapetin apapun lagi. Bahkan bintang 5 juga enggak nih sekarang. Wow. What is this? What's happening? Gak apa-apa. Lanjut. Terus aja terus. Kita akan gacha terus. Sambil nyetok. Kalau dapat CP1535 kan lumayan bisa jadi power stone. Lumayan power stone-nya bisa gue pakai untuk upgrade senjata-senjata yang lain. Senjata Ardin terutama ya. Soal senjatanya Noctis tuh udah maksimum semua. Tinggal EX-nya. EX-nya tuh gue realize juga. Baik yang weapon maupun armor. Jadi benar-benar tinggal butuh ingots. Dan ingots-nya sendiri itu gue udah punya dua. Weapon dan juga armor. Wah, CP15-nya Ardin. Yeay, lumayan. Buat menghemat gue nggak, supaya nggak pakai power stone. Jadi kayaknya sih gue akan nge-realize EX-nya si siapa namanya Ardin dan juga armornya.
Jadi wah, ini CP berapa nih? 35-nya Maria. Not bad, not bad. Berarti tinggal CP 15-nya Maria yang gue belum punya. Eh, enggak, Deng. EX-nya gue belum. Gitu. 50 tiket. Wah. 50 tiket baru dapat 1 LD. Wah, CP 15 nih pasti. Wah, tinggal EX-nya doang nih Maria. Nice. Nice. Maria, nice. Lilisa juga belum dapat sih gue CP 15-nya. CP 15 Lilisa belum. By the way, nih kebanyakan item-item baru gini kayaknya gue harus upgrade inventory deh. Karena semakin banyak item yang tersimpan, wah kan penuh lagi kan, jadi gue harus kosongin dulu sebentar ya. Oke, kembali lagi di bannernya LDBT dari si Ardin. Tadi gue udah habis ngosongin inventory dan gue tadi habis nge-expand juga 1000 gem, lumayan nambah 50 slot. Well, ya daripada gue gacha pakai multi draw ini kan pakai gem dan sia-sia nggak dapat apa-apa, mending gue pakai gemnya untuk nge-expand inventory. Lagi pula 1000 itu tidak banyak ya, satu LC apa lost chapter yang normal kayaknya. Dan ya, nggak terlalu pusing lah ya. So, kita akan lanjutkan lagi. Gue punya sekitar 70 slot ya sekarang. 70 slot kosong. Jadi, bisa lumayan banyak nih kita gacha sekarang tanpa harus terganggu. Let's go. Ini sudah tiket ke... Ini berarti 55 ya. Wow. 55. So far belum ada EX yang nyangkut ya. Baru dapat 1 LD dan beberapa CP 35 serta 15. Gue berharap dapat EX. BT sih. BT. Ya, EX juga boleh lah. EX itu pentingnya buat si Ardin sih. Jadi kalau misalnya gue dapet EX-nya Ardin dengan sangat senang hati sekali. Jadi gue bisa menghemat Power Stone sih, sejujurnya. Kalau kayak Lilisa sama Maria, seneng. Tapi mungkin gue gak akan build buru-buru lah. Belakangan, paling belakangan nanti itu mungkin. Tiket ke-60 ini. Wah... Masih tidak baik ya, 60 tiket. Oke, terlalu banyak ampas yang gue dapatkan. Lanjut terus. Iya. By the way, nanti malam ini videonya akan tayang malam sih sebenarnya, tapi gue pribadi juga akan nanti malam akan coba live lagi. Bermain Genshin Impact lagi. Karena gue dalam 2 hari ke depan sepertinya akan sangat sibuk sekali. Meskipun weekend ya. Justru weekend itu sebenarnya bukan waktu gue istirahat, tapi waktu gue untuk ngerjain hal yang harus gue kerjain. Gak apa-apalah. Wah, ini parah sih. Hampir 70 tiket. Tidak ada EX-nya nyangkut. Waduh. Sesuatu sekali ini. Jangan gini lah. Bahaya betul ini. Wow, oke, okay. What is this? Please, BT kah? Oke, okay. EX-nya Ardin. Nice, not bad, I like it. I'll take it. Oke, okay, nice. Tiket ke 70, sorry. Bukan 80, 70. Wah, tadi gue pikir bakal dapat BT sih. Kalau dapat BT gue stop sih, asli. Gak apa-apa sih, gue harus ngabisin Power Stone juga, tapi ya... Lumayan. Wah, oke. Okay. 237 sekarang. Nah. Masih belum oke. Okay. Masih belum, tidak apa-apa. Oh ya, by the way, gue kan masih ngelanjutin serial diary game yang Dragon Quest ya. Sebenarnya gue tuh pengen banget sih ada full sehari gitu gue bisa main Dragon Quest. Terus namatin gitu. Cuman problemnya sekarang gue lagi stuck ya. Stucknya itu karena gue harus grinding level dulu gitu. Jadi dan lumayan jauh grinding level. Terakhir itu gue main level 17 apa 18 gitu. Terus gue harus grinding ke level 23 sampai 25. Itu makan waktu lumayan lama. Bisa sampai paling cepet 3 jam gue rasa. Meskipun gue udah pakai speed up atau booster turbo gitu ya. Wah, ini tiket 80. Wow. Ampas sekali, 80 tiket. Wah, 80 tiket itu 1 EX, 1 LD, beberapa CP 35 dan 15. Gue punya feeling 300 tiketnya gue gak dapet sih, BT-nya si Ardin. Jadi ya, gue harus usaha keras lagi untuk farming sama tiket ya.
main summon board lagi. Gue tuh sekarang summon board lagi fokusin Noctis, Ardyn sama Warriors of Light. Jadi kalau yang paling utama tentu saja si Noctis ya, karena memang pengen gue build dan gue pakai gitu untuk berbagai konten. Kemudian Ardyn karena gue lagi gacha bannernya ini. Dan karena dia juga lagi kali 2 kan di summon board. Jadi ya lebih cepat lah untuk dia farming. Nah, nanti ketika waktu pas gue lagi naikin si Noctis dan ternyata dia udah kan maksimal tuh butuh cuma 6500 poin ya di setiap summon. Nah, ketika si Noctis sudah 6500 tuh gue ganti ke Warrior of Light sih. Dan so far Warrior of Light itu sudah beberapa yang master. Bahkan harusnya udah tinggal sisa CP15 Maria lagi, nice. Tersisa apa lagi ya? Pandemonium kalau nggak salah, Pandemonium, terus juga habis Pandemonium itu Diablo ya, Diabolos. Kemudian habis Diabolos itu, wow, CP15 lagi. Berarti satu lagi Melbe itu. Abis Diabolos tuh apa, kok gue lupa. Ini ya, Alexander. Abis Alexander baru Odin. Nah, Odin ini belum gue unlock loh ultimate. Oh my god. Harus mainnya normalnya dulu, farming di situ. Gak apa-apa lah, nanti gue cobain. Di situ juga lumayan sih, ada gemnya juga kan. Ya buat nyicil-nyicil lah. Nyicil-nyicil buat BT yang berikutnya. Karena si Ardyn ini gue gak mau ngepiti, I guess. Nanti kalau misalnya ternyata sampai di bannernya Edward 300 tiket juga gue masih gak dapet BT-nya Ardyn, baru gue piti. Mau gak mau gue piti Ardyn. Tapi kalau misalnya ternyata masih bisa ke tiket, ya udah, jamnya gue simpen, gak gue pakai untuk ngepiti. Gelto. Wah, tadi tuh tiket ke 100 loh, masih belum dapet EX Lilisat maupun Maria. Oh no. Ya gak penting sih sebenarnya 2 EX itu, tapi maksud gue daripada gue dapet bintang 3 yang gak penting kayak gini. Wah, ini CP15 nya Lilisat. Artinya gue tinggal butuh EX nya doang, karena tadi gue udah dapet CP35. Wah gila. Berarti tinggal yang belum gue dapet di banner ini cuman EX Maria, EX Lilisat, dan BT nya Ardyn. Kalau gue udah dapet 3-3 nya, udah perfect sih gue. Perfecto. Oke, masih belum dapat. Atau LD-nya Ardyn lagi dong, dupe juga nggak apa-apa sih sebenarnya, biar gua nggak terlalu banyak ngabisin ini Power Stone. Lumayan loh. Wah, oke. Anything. Tapi BT sih kalau bisa, please. Oke, another EX-nya Ardyn, nice. Berarti gua cuma butuh satu lagi untuk bisa MLB, nice, not bad. I'll take it. Oke. Lumayan ya. Tadi gue bilang gue nggak apa-apa, EX-nya Ardyn aja terus. Emang nggak apa-apa sih sebenarnya. Nice. Ayo dong, come on. 3 item lagi. Ini tiket ke 110. Well, dari biru dapat CP35, not bad. Eh, gue tuh tinggal butuh berapa lagi ya? Apa jangan-jangan 2 MLB tuh? Wah, kalau iya sih. Dari biru. Wow, langsung MLB langsung. Ardyn gue MLB EX-nya. Very good, very nice. Wah, gila, 3 kali berturut-turut langsung dapat CP35, EX CP15. Kenapa nggak BT aja sekalian, bro? Wow. Wow. Dari biru lo, kaget gue. Aduh. Come on, give me the BD. Alright. Wah, feeling gue nih iya sih, kayaknya enggak dapet di banner ini gue. Enggak dapet di 300 ini gue. BT-nya si Ardyn. Well, tapi kalau misalnya gue bisa sampai nge-MLB senjata-senjata gue yang lain tanpa harus pakai gems dan power stone, well, that's good too, I guess. Ya, gue bisa pakai power stone-nya buat siapa ya? Fun itu kayaknya udah semua juga.
cuman tinggal EX-nya, gue nggak punya ingotnya. Okay. There's a chance that I can get Biri here, please. Okay, Maria, EX-nya Maria. Well. Berarti tinggal dua lagi. EX-nya Lilyset dan BT-nya si Ardin. Not bad. Wow. Sebenarnya sih gue nggak sesedih itu sih, by the way, asli. Kalaupun gue nggak dapat BT-nya Ardin, gue kayak ya okay lah. Karena gue masih ada bannernya si Edward kan. Dan kalau gue nekat, mungkin gue bisa gacha di bannernya Rinoa, maybe. Kalau misalnya ternyata gue cukup resource-nya. Tiket sih ya. Kalau gem sih nggak lah kayaknya. Gem nggak akan gue pakai dulu. Gue merasa gems itu kapan yang gue pakai ya? Mungkin Warrior of Light, mungkin. Atau siapa? Siapa lagi abis itu? Gue nggak tahu sih. Karena setelah BT-nya Ardin, itu adalah BT-nya si Kefka. Banyak yang bilang mereka pengen skip di BT-nya si Kefka. Well, gue nggak tahu sebagus apa si Kefka itu. Jadi kayaknya kalau gue nggak pakai, nggak butuh-butuh banget juga sih, gue nggak gacha kali ya di bannernya sih. Okay, akhirnya penuh juga inventory gue, jadi gue akan kosongin dulu sebentar. Baru nanti kita akan lanjutin lagi gacha di banner Ardin lagi. Okay, 1, 2, 3, hup. Okay, kembali lagi kita di banner LDBT dari si Ardin. Dan tersisa 169 tiket ya, dikurangnya 10 karena tadi di awal gue gacha 310 kan. Gue cuma pengen gacha 300, jadi sisain 10. So far sih kita udah dapet EX-nya Maria. Terus juga EX-nya si Ardin sampai MLB. Jadi udah 3 kali gue dapet EX-nya si Ardin. Terus juga udah dapet LD-nya si Ardin. Dan CP1535 juga udah lengkap. Sisa 1. Masing-masing tinggal sisa 1 lagi supaya gue bisa MLB. Sementara untuk Maria, CP15 tinggal cuma sisa 1 lagi kalau nggak salah. Ya sisanya nggak terlalu banyak. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Hup! Semoga gue masih bisa mendapatkan BT Ardin di 100, sisa 100-an tiket ini. Cepat aja kita, biar tidak terlalu lama durasinya. Oke, Lilyset bolehlah, EX-nya Lilyset. Kalau misalnya ini daripada EX-nya si Ardin lagi kan, sayang. Atau LD deh, LD-nya si Ardin. Lumayan tuh masih polos, masih cuma satu gitu kan. Kalau dapat satu atau dua lagi, definitely I'll take it. Tidak mungkin saya tolak dong, ya kan. Masa ditolak? Nah, cuman kalau dapat EX-nya Ardin lagi tuh gue yang kayak okay. Another dupe yang mungkin suatu saat nanti kalau gue butuh banget nugget sekali baru gue akan upgrade. Desperate banget gitu kayak, aduh gue butuh nugget nih untuk naikin, untuk dapetin ingots. Sementara gue nggak ada chaos lagi bisa gue selesaikan. Nah, itu dia. Oh ya, ngomongin chaos ya, by the way, sejujurnya gue itu banyak banget chaos yang belum gue beresin. Apalagi kalau chaos yang terbaru ini ya, gue mulai ngerasa bahwa orang tuh nggak mau nerima yang pakai Aranea ataupun si siapa sih namanya itu, Amidatelian ya. Mereka maunya sekarang pakai Noctis atau nggak Ardin gitu. Yang mana kedua karakter itu, Noctis punya gue apalagi itu belum full build ya. Bahkan gue juga kemarin artefaknya itu terpaksa gue claim pakai token. Untungnya sih gue dapet. Okay. Ini CP35-nya si CP15-nya Lilyset. Okay. Bahkan kemarin tuh gue pakai token, gue lumayan dapat 2 attack 108. Tapi yang satunya tuh butuh CP15 ya, jadi gede banget masih. Gue mungkin nanti setelah gue farming ini segala macam SB beres, gue akan farming lagi untuk tokennya artefak ya, artefak token itu, supaya gue bisa ngedapetin dapat CP35 lagi untuk si Maria. Supaya gue bisa ngedapetin artefak terbaik untuk si Noctis. Setelah nanti Noctis beres, baru gue akan coba farming lagi untuk si Ardin, I guess. Karena Ardin sebenarnya ada sih di raid, cuman akhir-akhir ini gue lagi agak malas ngeraid gitu. Walaupun sebenarnya banyak sih item-item yang bagus di raid ya. Nantilah gue coba cicil sedikit-sedikit raid. Karena raid itu apa ya, membuat gue sih terlalu menghabiskan banyak waktu, dan kadang-kadang tuh banyak yang nge-troll gitu loh. Nge-troll tuh maksud gue bawa karakter tuh yang belum di-build lah, terus juga masih levelnya kecil,
kalaupun karakter itu punya BT atau LD, mereka nggak punya itu gitu loh. Tapi dipaksain main ke level tinggi gitu, ke level misalnya level kosmos gitu. Gue sih masih belum berani jujur aja main co-op yang chaos karena gue takut dibully. Dibully sama orang-orang gitu. Karena gue belum, maksudnya gue sadar dulu, oh my god, please, please BBT, please. Another Ardeen, oh no. Somehow gue udah feeling nih, kayaknya gue bakal banyak kebanyakan EX-nya Ardeen. Nah, tadi gue mau ngomong apa sampai lupa. Kayaknya ngomongin tentang co-op ya, ya. Co-op chaos ya. Iya, co-op chaos gue takut dibully karena gue belum sekuat itu. Takut gue salah langkah juga gitu. Oke, okay, another CP15-nya Lilyset. Harus itu MLB sih, kalau gue gak salah inget ya. Ya, so far masih belum dapet nih. Wah, iya sih, kayaknya gue udah mulai feeling banget sih. No, there's no Ardeen BT here. Eh, tapi gue gak boleh negatif ya pikirannya. Harus positif. Oke, okay. Harus tetap berharap dari setiap gacha yang dilakukan dan kemungkinan untuk mendapatkan BT itu akan selalu ada setiap tiket yang kita pakai. Jadi, jangan negative thinking, teruslah berpikir positif dan teruslah berharap, teruslah bermimpi, azik. Ya, jadi level chaos co-op itu gue belum ada kerjaan sama sekali. Dan gue takut koneksi juga, itu butuh koneksi yang tinggi, butuh karakter yang bagus juga. Ya itulah bikin gue jadi agak-agak segen gitu. Kecuali gue punya temen nih yang bisa beresin co-op-nya juga. Wah, another CP15. Berarti udah MLB tuh CP15-nya Maria. Not bad. Hup. Masih belum dapet BT-nya Ardeen. Gue gak ngoyo dapetin BT-nya Ardeen karena memang dia belum terbuild. Yang pertama itu. Kedua juga gue masih belum tahu cara makainya. Terus juga yang ketiga karena masih banyak karakter lain yang harus gue build dibandingkan si Ardeen gitu. SB-nya juga belum maksimal, jadi ya maksud gue santai lah. Masih ada Edward juga nanti, banner Edward, jadi gue gak terlalu buru-buru banget. Nah, nanti kalau di banner Edward itu ternyata gue gak dapet BT-nya meskipun gue udah ngabisin 300 tiket, baru gue PT itu. Wah, gila sih kalau gue PT itu pasti tumpah-tumpah tuh Power Stone-nya. Wah, gue gak kebayang gue ancurnya momen itu. Karena untuk ngumpulin 125 ribu gem itu butuh perjuangan yang luar biasa. Wah, gue kalau ngebayangin perjuangan ke 125 ribu lagi sih capek sih kalau gue pikir-pikir. Ini aja gue sampai baru udah berapa bulan dari terakhir gue 150 ribu kalau gak salah gem gue kan. Balik ke 100 ribu lagi ini butuh berapa bulan coba waktunya. Wah, gila CP15-nya Lilyset mulu nih. EX-nya lah kalau mau ngasih tuh sekalian. Nanggung amat CP15. Kalau nggak CP35-nya, belum soalnya tuh. Oh ya, ngomong-ngomong CP35 punya si Ardeen juga belum nih CP35-nya nih. Eh, CP15-nya juga belum berarti ya. Waduh. Waduh, malah dapat EX-nya tadi. Yang sudah MLB. Kocak. Aduh. Please, BT-nya mana? Belumlah muncul. BT-nya BT. Belumlah muncul. Wow, sisa 125 tiket. Berarti 115 lagi ya. Masih ada harapan di 111-an tiket ini. Untuk mendapatkan BT-nya Ardeen. Kalau misalnya gue gak dapet BT-nya Ardeen di 300 tiket ini, berarti ini pertama kalinya sih gue gak dapet BT dalam 300 tiket ya. Berarti bisa dibilang bahwa sebenarnya please BBT, please BBT, please BBT, please. Oke, okay, yes, 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 yes. Oke, okay. Okay, I'm going to stop. Yosha, yay. Wah. Oke, okay, gue gak perlu ngabisin 200 tiket malah. Wow, thanks God. Gue gak butuh-butuh amat Lilyset ya. Karena gue juga gak akan pakai dia. Jadi ya sudah, gue akan skip saja. Wah, oke. I'm going to stop. Definitely stop. So, berarti ini ada chance untuk gue bisa gacha di bandana si Rinoa ini. Well,
karena dia juga apa ada banyak karakter yang kali dua di sini, tapi kayaknya si siapa sih yang paling atas itu Kain itu udah semuanya sih gue kecuali Odin. Berarti chance gue untuk dapat 300 stiker itu kayaknya enggak. Kalau gue mau gacha di Rinoa dan Edward, berarti gue butuh 600 tiket ya. Wah, ini bisa jadi gue dapat banyak BT-nya si Arden ini. Tapi nggak apa-apa sih, tokennya bisa gue simpen nanti buat bannernya Kefka kali atau mungkin si Warriors of Light. I don't know. Sebenarnya nggak ada masalah juga sih kalau gue dapat BT dupe gitu, bisa dijadiin token gitu. So yeah, it's okay, it's really okay. I don't mind. Oke, jadi akhirnya gue dapat semuanya, BT-nya si Ardin, LD-nya Ardin, terus juga EX sampai Lupe tadi satu lagi. Gue juga lengkap sampai Maria di luar ekspektasi ya. Dan Lily Set nggak dapat EX-nya tapi nggak masalah karena gue juga nggak tahu dia tuh fungsinya buat apa dan di mana, dan gue juga pasti tidak akan langsung build dia karena resource gue terbatas juga gitu. So yeah, I'm going to stop now. Next-nya adalah gue gak tahu apakah gue akan gacha di Bandera Rino atau tidak. Kemungkinan besar sih iya. Jadi gue akan coba kumpulin dulu 300 tiket. Kalau misalnya nanti ternyata gue bisa mendapatkan lebih dari 300 tiket dan Bandera Edward belum nongol, ya berarti gue akan gacha di Bandera Rino dan juga Bandera Edward gitu. Ya lumayan lah, gue bisa dapat banyak Power Stone dan melengkapi karakter-karakter gue emang belum lengkap. Dan kalau gue dapat BT-nya Ardin lagi, bisa gue tukar jadi token yang mana nanti bisa ditukar untuk EX yang lain atau kayak EX yang belum gue dapat kali gitu. Oke, okay? Jadi segitu aja video di CDF Final Fantasy Opera Omnia kali ini. Ternyata tidak harus habis 300 tiket ya untuk dapetin si BT-nya Ardin. Gue seneng banget. Ini membuat gue jadi semangat lagi untuk lanjutin main game ini. Dan ya, semoga kalian yang nonton video ini tidak bosan. Dan kalau misalnya kalian punya saran atau kritik atau apapun yang masukan yang baik untuk gue, boleh taruh di kolom komentar. Nanti gue akan gue baca. Itu aja kayaknya dari gue. Sampai kita ketemu lagi dalam video di CDF Final Fantasy Opera Omnia. Video gacha kayaknya yang berikutnya. Dadah!